Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga bunda-bunda dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin ya robbal alamin. Nah, di sini aku mau masak capcay. Di mana bahan-bahannya itu ada pakcoy, kemudian jamur kancing, terus ada brokoli, kemudian ada saus tomat, ada saus tiram, wortel, kemudian telur. Selanjutnya ada daun bawang, bawang putih, cabai merah, kemudian ada bawang bombay dan merica. Nah, selanjutnya aku panaskan minyak dulu, kemudian menumis bawang bombay terlebih dahulu. Masukkan cabai merah dan bawang putih, kemudian tumis lagi sampai harum dan tidak mengeluarkan bau ulang lagi. Sekarang kita lanjut menumis. Selanjutnya masukkan wortel dan tumis-tumis kembali. Tambahkan air secukupnya agar wortelnya cepat empuk dan tidak terlalu keras. Masukkan brokolinya dan tumis-tumis kembali. Kemudian masukkan juga jamur kancingnya dan tumis-tumis kembali ya agar masaknya merata. Selanjutnya tuangkan telur dan diaduk-aduk. Tambahkan air kembali agar sayurnya cepat matang. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya seperti saus tiram, kemudian saus tomat dan bubuk lada ya atau bubuk merica. Dan jangan lupa untuk diaduk lagi agar bumbunya itu tercampur dengan merata dan masaknya dengan sempurna. Masukkan pakcoynya, kemudian jangan lupa untuk dibolak-balik agar sayur dan pakcoynya itu masak dengan sempurna dan tercampur dengan merata bersama bumbu-bumbunya. Masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air ya. Kemudian campurkan ke dalam sayur-sayur agar kuahnya itu mengental. Nah, ini namanya capcay sayur dengan jamur kancing. Mantap sekali. Terakhir baru ditaburi dengan daun bawang. Mantap. Dan kita siap untuk makan ini rasanya kalau sudah masak. Tada, capcaynya sudah masak dan siap untuk disajikan. Ayo bunda-bunda, kita makan hari ini dengan menu capcay. Mantap. Dah, sampai sini dulu ya kegiatanku hari ini masak menu capcay. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.